Kami tidak pernah ragu-ragu dalam berarti. Kami tidak lemah ataupun penakut. Kami, Batalion 53, siap berlatih di Bumi Kandung Batu Kosek. Selamat pagi, kami sedang melatih Taruna Akpol, yaitu melatih tentang penindakan huru-hara. Yang mana penindakan huru-hara ini adalah salah satu kemampuan Korbrimo Polri dalam menghadapi atau mencegah kerusuhan massa. Ini adalah pasukan PHH yang sedang menangani unjuk rasa. Ini adalah formasi bersab, tameng sekat berada di paling depan guna untuk menyekat antara massa dengan petugas. Ya, ini adalah sesuai dengan perkap nomor 2 tahun 2019. Kita saksikan yang pertama adalah himbauan dari Komandan Kombi kepada massa agar massa segera membubarkan diri. Dan selanjutnya akan dilakukan penindakan dengan menggunakan penyemprotan water cannon. Selanjutnya yang kedua, yaitu setelah dilakukan penyemprotan oleh water cannon, akan dilakukan penembakan menggunakan gas air mata oleh tim tombak. Ini adalah formasi menggunakan kendaraan rantis yang mana massa akan dipukul mundur menggunakan baik Vulcano dan alat berat atau rantis dengan menggunakan barikade yang sudah diterpasang. Ini adalah teknik penindakan untuk menyekat daripada gang yang dimana di dalam gang itu terdapat massa yang akan kembali ke jalan dalam melaksanakan tindakan huru-hara. Karena situasi sudah dapat dikendalikan dan sudah kondusif, sehingga Komandan Kompi memerintahkan pasukan untuk melaksanakan konsolidasi kembali ke pangkalan sesuai dengan formasinya. Kami Brimob Indonesia siap berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Negara hadir, negara tidak boleh kalah. Brimob untuk Indonesia.